Halo guys, welcome back to channel. Oke, jadi di video kali ini gua akan ngasih tahu kalian gimana cara untuk ngatasin dari data dalaman atau data Free Fire yang selalu hilang atau tidak terbaca di game Free Fire kalian atau dari data dalamannya selalu kosong di game Free Fire yang terbaru Free Fire Max atau Free Fire yang biasa. Nah, jadi di sini buat kalian yang ngalamin dari masalah ini, jadi kalian bisa simak aja dari tutorial kali ini. Nah, jadi video ini udah pernah gua bahas, tapi di sini bedanya di sini gua akan praktekin langsung di HP Vivo ya. Nah, jadi kan di sebelumnya itu atau di kontenku sebelumnya di situ gua praktekin atau caranya gua terapin di HP Oppo. Jadi di sini untuk uh, setelannya atau pengaturannya agak berbeda ya dari aplikasinya yang gua gunakan dari HP Oppo dan juga di HP Vivo-nya nih. Nah, jadi di sini buat kalian yang lagi nyari-nyari tutorial untuk HP Vivo kalian, kalian bisa simak aja dari tutorial kali ini nih. Oke okay, jadi di sini gua akan bahas sedikit kenapa dari data dalaman kalian atau data game Free Fire kalian selalu hilang atau tidak bisa terbaca setiap harinya. Yaitu karena di sini ada updatean dari versi Android yang membuat dari e, versi Android kalian tidak bisa menerima dari data-data game Free Fire kalian atau juga beberapa dari aplikasi lain ya. Nah, jadi di sini jika kalian menggunakan versi Android yang 11 atau 12 pasti masalah ini bakalan kalian rasakan. Nah, jadi di sini cara untuk ngatasinnya itu mudah ya. Di sini hanya perlu kalian untuk mematikan pembersih otomatis yang ada di ponsel kalian nah jadi di sini kalian bisa cari pembersih otomatisnya biasanya untuk mengakses dari pembersih otomatis itu di HP atau di handphone itu disitu kalian bisa e, lewat pengaturan di ponsel kalian atau kalian bisa gunakan aplikasi ya aplikasi yang ada sudah tersedia di HP kalian ya Nah, jadi di sini untuk HP Vivo-nya atau untuk versi HP Vivo-nya, di sini caranya kalian harus keluar dulu ya untuk mematikan dari pembersihan uh, pembersih otomatis di ponsel kalian. Kalian harus keluar dulu dari game Free Fire-nya. Oke, jadi di sini cara untuk menonaktifkan pembersihan otomatis di HP Android merek Vivo. Jadi di sini gue gunakan HP Vivo yang Y12 ya. Jadi di sini langkah pertama kalian membutuhkan aplikasi ya. Di sini aplikasinya tidak perlu kalian download atau install dulu. Tak karena di sini dari aplikasinya udah ada di HP kalian atau aplikasi bawaan HP Vivo kalian ya. Dan di sini aplikasinya yang pastinya tidak bisa dihapus, jadi pastinya ada ya. Jadi di sini kalian bisa cari dulu aplikasinya di pencarian aplikasi yang ada di ponsel kalian. Di situ kalian bisa klik dari nama aplikasinya itu adalah I Manager Nah jadi dari icon atau tampilan icon dari aplikasinya seperti ini ya dari tampilan aplikasinya seperti ini yaitu tulisannya I Manager lalu backgroundnya biru dan ada logo perisainya Nah jika kalian udah dapat dari aplikasi I managernya lalu di sini kalian bisa langsung masuk aja dari aplikasinya kalian tinggal klik aja langsung dari aplikasinya ya seperti ini Oke, di sini kita udah ada di dalam aplikasi iManagernya. Dan langkah selanjutnya di sini kalian bisa masuk ke settingan atau pengaturan dari aplikasi iManagernya ini ya. Itu dengan cara kalian bisa klik aja logo gerigi yang ada di atas layar HP kalian di sebelah kanan itu. Nah, jadi kalian bisa klik aja dari logo icon bentuknya seperti gerigi itu ya. Seperti ini. Oke, di sini kita udah ada di dalam pengaturan dan di sini banyak pilihan uh, tulisan ya, yaitu di sini kalian bisa pilih uh, tulisan yang pembersihan ruang. Nah, jadi kalian bisa klik dari tulisan pilihan tulisan yang paling atas yaitu pembersihan ruang. Kalian bisa klik aja dari tulisannya. Oke, di sini kita udah ada di dalam pengaturan pembersihan ruang penyimpanan, dan di sini langkah selanjutnya, di sini kalian bisa pilih tulisan, atau kalian bisa klik tulisan pembersihan otomatis. Nah, jadi dari tulisannya itu yang paling bawah ya, yang pembersihan otomatis, bisa kalian langsung klik aja dari tulisannya. Oke di sini kita udah di dalam pembersihan otomatis dan di sini e, cara untuk menonaktifkan dari pembersihan otomatisnya. Di sini kalian harus pilih atau kalian bisa cari tulisan pembersihan otomatis. Nah jadi ini dia dari tulisan atau dari e, pilihan pembersihan otomatisnya yang paling atas ya. Kalian bisa klik aja dari tulisannya seperti ini. Nah jika kalian udah klik dari tulisan pembersihan otomatisnya, di sini secara otomatis dari Layar HP kalian bakal memunculkan beberapa pilihan, yaitu di sini ada tujuh hari, ada 15 hari, ada 30 hari, ada saat ruang tidak cukup, dan yang pastinya ada nonaktifkan. Nah, jadi di sini cara untuk menonaktifkan menonaktifkannya, di sini dari pilihan ini kalian bisa pilih yang nonaktifkan, atau kalian bisa klik aja dari tulisan nonaktifkan. Jadi di sini kita tinggal klik aja dari tulisannya seperti ini. Oke no, di sini kita udah berhasil untuk menonaktifkan pembersihan uh, ruang otomatisnya ya. Nah, no, okay, jadi di situ tadi kita udah berhasil ya untuk mematikan pembersih otomatis yang ada di ponsel Vivo kita ya atau di ponselnya. Jadi di sini kalian tinggal uh, selesaikan aja dari downloadan-downloadan data resources atau data dalaman di game Free fire nya untuk kalian agar bisa melihat dari tampilan-tampilan skin, tampilan-tampilan senjata dan juga tampilan-tampilan lainnya yang ada di game Free Fire kalian ya. Nah, jadi di sini untuk downloadnya kalian bisa klik aja dari lingkaran putih yang ada di atas karakter kalian itu untuk masuk ke download center ya. Kalian bisa klik aja dari lingkaran putihnya seperti ini. Nah, oke di sini kita udah masuk di download center dan di sini ada beberapa data yang harus kalian selesaikan. Di sini data-datanya ini yaitu seperti dari match kalian, atau peta-peta, atau mode-mode game yang ada di game Free Fire-nya yang tersedia, ya. Dan juga ada skin-skin, tampilan skin, tampilan baju, intinya seluruh ada di sini, ya. Nah. Jadi di sini kalian harus selesaikan dari data-data ini dengan cara kalian tinggal klik aja tulisan download semua yang ada di pojokan sebelah kiri ya di paling bawah di layar HP itu yang background dari tulisannya warna kuning kalian bisa langsung klik aja seperti ini dan di situ kalian bisa tunggu dari downloadannya selesai dan di sini kalian jangan keluar dari aplikasinya atau dari gamenya jika masih memproses dari downloadannya ya atau downloadan resourcesnya ini atau data dalamannya ini belum selesai. Karena jika kalian keluar dari aplikasinya atau mengeluarkan atau meninggalkan game Free Fire-nya, disitu dari e, downloadannya bakalan berhenti atau ke force ya. Nah, jadi disitu belum selesai, tapi udah berhenti gitu dari downloadannya. Nah, jadi disitu kalian bisa tunggu aja ya dari downloadannya sampai selesai, baru kalian boleh ninggalin gamenya ya, atau keluar dari aplikasinya nih.